itu warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi folder di Trendsim Auto 2019. Nah, kali ini saya memakai add-on KI ya. Kalau dimasukin 2019 kan tetap folder. Nah, kita coba langsung ke error and warning. Kita cari yang error. Nah, ini yang merah, ini yang gambar Cina. Slog 2 sama slog 3 kan error tuh. Nah, itu cara mengatasi itu gimana? Coba kita klik kanan, terus open Solve in Explorer, kalau nggak CTRL-E. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Nah, kita cari yang config. Nah, ini ya. Terus kita CTRL-F buat mencari smoke 2. Nah ya, ini tulis smoke 2 tanpa spasi ya. Terus kita enter kalau nothing, next. Nah, langsung cari sendiri. Nah, smoke 2 yang start yang 28 ke 2 barisan koma ke 3 itu 28, itu diganti 30, angka 30. Yang start ya, ingat yang start smoke 2. Terus smoke 3 juga sama, yang start diganti angkanya itu diganti 30. Ingat ya, yang start smoke 3 start ya, smoke 3 sama smoke 2. Terus kita close, save. Terus commit, submit, maksudnya edit, submit, edit, CTRL plus shift plus E. Oke, kita tunggu aja ya. Emang di sini rada lag, ada spek udah tinggi. Tunggu aja guys. Sebenarnya memerlukan nggak lama sih. Nah, ini sudah nggak ada masalah, kita close. Nah, ini sudah termotivate, berarti tinggal main langsung sudah ada di pilihan mode di train simulatornya. Nah, ini saya pakai KI ya, edit sama reskin di pemotoran itu KI, maksudnya multi semua itu saya benerin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.